warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultra TV, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini permasalahan di Kota Kendari tentu cukup banyak dan membuat keresahan bagi masyarakat. Sehingga hal tersebutlah yang membuat Ketua DPRD Kota Kendari Bapak Haji Subhan ST melakukan kegiatan reses masa sidang 1 tahun 2023-2024 di Kelurahan Mata Iwoi Bende. Nah, adapun yang menjadi titik permasalahan saat ini yakni yang pertama bagaimana adanya perubahan atau perbaikan drainase, lalu adanya pengadaan lampu jalan atau yang biasa saat ini sudah kita kenal program Bapak Haji Subhan ST yakni Kendari Terang, serta kelangkaan gas LPG 3 kilo dan juga permasalahan sampah. Tentu kesemua permasalahan inilah yang menjadi tujuan dari Ketua DPRD untuk melakukan reses ini sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat Kota Kendari. Baiklah pemirsa, marilah sama-sama kita menyaksikan kegiatan reses masa sidang 1 tahun 2023-2024. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk hadir di tempat ini, rumah Bapak Haji Anudin Esos, dalam rangka reses pertama anggota DPRD Kota Kendari yakni Bapak Haji Subhan ST. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami bawakan, adapun susunan acara pada reses pertama hari ini yakni yang pertama pembukaan di mana yang sedang berlangsung. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh Lurah Mata Iwoi dan sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Haji Subhan ST. Dan acara berikutnya sesi tanya jawab. Yang berikutnya istirahat dan penutup. Dan untuk mempersingkat waktu, kami berikan kepada Pak Lurah untuk menyampaikan sambutannya. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, hidayah, taufiknya, kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat memenuhi undangan Ketua DPRD Kota Kendari dalam rangka reses di daerah Kelurahan Mata Iwoi. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Iya, Bapak Ibu, kami langsung saja karena mengingat waktu sudah menunjukkan kurang lebih 8 menit pukul 4:30. Setelah ini Pak Ketua akan diberikan kesempatan untuk memaparkan segala apa yang menjadi kewenangan beliau. Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya, mengajukan pertanyaan, mengajukan keluh kesahnya, apa yang ada, apa yang kurang di wilayah atau di sekitar Bapak Ibu. Contoh fasilitas-fasilitas umum. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada beliau. Apalagi Pak Ketua memiliki kewenangan yang sangat besar di dalam memutuskan anggaran di Kota Kendari. Maka dari itu Bapak Ibu pentingnya kita menghadiri kegiatan reses beliau di mana beliau turun pada hari ini di wilayah konstituennya dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Maka itu Bapak Ibu manfaatkan dan gunakan kesempatan ini, sangat berharga karena kalau tidak salah mungkin ini reses yang terakhir ya Pak. Yang pertama. Iya. Dan
kemungkinan tidak melulu di Kelurahan Matewoi, karena kita ini kan memiliki 4 kelurahan di Kecamatan Wawa. Dan bersyukurlah pada hari ini, reses pertama ini, hari ini ditujukan ke Kelurahan Matewoi. Maka itu kami harapkan karena kehadiran di sini kurang lebih hampir 85% ini adalah ibu-ibu, mohon ibu-ibu manfaatkan apa-apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu di wilayah. Tetapi bukan kebutuhan pribadi ya Bu, Bapak Ibu. Kebutuhan masyarakat umum di wilayahnya bermacam-macam. Nanti Pak Ketua yang akan menjaring yang mana yang bisa diakomodir, yang mana tidak, yang menjadi kewenangan beliau. Mungkin itu saja, karena untuk menghargai waktu pada sore hari ini kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mempersilakan kepada Bapak Haji Suban ST untuk menyampaikan atau hal-hal yang perlu buat Kelurahan Matewoi. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah begini keempat sekali ya. Semangat lagi kita ini ya. Kenapa reses pertama? Karena kami dilantik pada tanggal 25 Agustus 2019 kemarin. Jadi reses yang kami laksanakan itu selama 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. Jadi reses anggota DPR itu selama 3 kali dalam setahun. Karena perhatikan kami di akhir tahun, maka reses pertama. Insya Allah di awal tahun kita akan laksanakan reses kedua, selanjutnya reses ketiga. Dan ini adalah merupakan kegiatan anggota DPR di luar masa sidang yang biasa kami lakukan. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu kegiatan yang khusus dipersiapkan, yang diatur dalam tatib kami, dan ini berlaku dari 35 anggota DPR Kota Kendari, untuk turun menjemput aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Ya, karena tidak semua bawahan ibu-ibu mau ke kantor DPR, betul tidak? Sementara bapak-bapak dan ibu-ibu punya hak yang sama di Kota Kendari ini untuk menyampaikan aspirasi dan sudah mempercayakan kepada kami, seperti saya, Haji Subhan ST, dan 7 anggota DPR lain yang ada di dapil kalian berdua. Sehingga saya berharap kesempatan reses ini kita pergunakan, manfaatkan sebaik mungkin agar bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyampaikan kepada kami sebagai perwakilan bapak-bapak ibu-ibu apa yang menjadi aspirasi atau kondisi di lingkungan kita. Di kesempatan ini bahwa saya hanya ingin menyampaikan garis besar ya, karena sebenarnya Kota Kendari ini apa sih yang dibangun? Apa sih masalah Kota Kendari ini? Ya, dari awal pembangunan atau berapa tahun terakhir ini masalah kita itu ada 4. Ya, pertama banjir. Sering banjir tidak? Ini banjir sudah kita lakukan penanganan ya. Salah satunya kita pembangunan kolam retensi di Boulevard sana ya. Dan itu bisa menangani banjir kita 20%, termasuk kita konektivitaskan di semua drainase di Kota Kendari, supaya kalau yang lebar 2 meter itu rencana kita ke depan kita lebarkan 3 meter, kalau dalam 1 meter kita lakukan 2 meter atau 3 meter, supaya pada saat air hujan tinggi atau air pasang itu bisa menampung. Termasuk insya Allah kita sudah ada perencanaan untuk pembangunan kolam retensi skala kecil bagi daerah-daerah yang kerendahan. Yang kedua,
karena banjir tadi ini banyak ya, Kota Kendari ini berkembang sekali ya. Bayangkan kota ini luar biasa pesatnya perkembangan, sehingga dulu daerah transit sekarang daerah tujuan datang untuk tinggal dan menetap di Kota Kendari. Nah, salah satunya banjir itu perubahan, tadinya rawa-rawa bisa menyimpan air, sekarang ditimbun dijadikan bangunan, sehingga air itu mau lari kemana? Karena kalau air kita tidak buatkan jalan, dia buat jalan sendiri. Makanya drainase kita juga harus bagus. Selanjutnya sampah. Sampah juga ini, wah ini luar biasa. Makanya kita juga, kalau pembuangan akhir kita itu terbaik. Karena tidak ada apa, misalnya bisa kita jadikan tempat wisata. Tapi sarana prasarana kita dan penanganan di lingkungan ini yang bermasalah. Karena banyak tong sampah kita yang tadinya itu dibangun, banyak yang keberatan dibangun depan rumahnya. Karena biasa yang buang juga, dia lempar saja tidak mau berhenti dari motor. Akhirnya karena bukan pemain basket, ada yang lewat, ada yang tidak sampai terhampir di luar, ada juga yang main sampai. Tapi ini kita sudah bicara ke sama pemerintah kota, akan kita serahkan pengelolaannya di tingkat kelurahan kecamatan, agar kita adakan motofiam dan peralatan tong sampah di depan-depan rumah masyarakat, agar ada tenaga yang akan mengambil di rumah kita masing-masing, agar anak-anak kita yang tadinya dibuang sampah itu tidak ada lagi, itu sampah-sampah kita akan dijemput. Dan insya Allah kita sudah bicara sama pemerintah kota dari 11 kecamatan, karena anggaran juga setelah kita itu besar sekali. Maka kita akan mengambil contoh untuk satu kecamatan atau per kecamatan satu atau dua kelurahan, supaya ini akan stimulan dan akan kita selesaikan. Selanjutnya, apalagi air bersih, lancar airnya? Lancar tidak? Ini memang masalah yang dari tahun ke tahun tidak selesai, karena tingkat kebocoran air bersih kita ini sudah di atas 50%, 56%. Karena dari pengara sana diisi 4 jam, didistribusi 2 jam habis. Apalagi pipa-pipa kita ini juga sudah banyak kebocoran, sehingga kalau kita perbaiki yang ada ini, berarti kita harus merusak infrastruktur yang lain. Contoh, jalan kita dulu kan sempit ya, jalan drainase pipa. Sekarang pelebaran jalan. Jadi pipa kita kemarin sudah tengah jalan. Sehingga kalau diperbaiki itu, berarti kita harus merusak infrastruktur yang lain. Dan tidak ada jalan lain adalah pembangunan instalasi air bersih Kota Kendari. Dan kita sudah membangun komunikasi dengan BUMN dalam hal ini adikannya tahun lalu, dan sudah alokasi anggaran 384 miliar untuk pembangunan instalasi air bersih Kota Kendari. Hanya masalahnya uangnya kita sudah ada, kerjasama dengan BUMN sudah ada, hanya kita tidak punya sumber mata air. Yang punya sumber mata air itu di Mata Bondo, itu Konawe. Ya, mudah-mudahan doakan kita pemerintah Kota Kendari agar bisa membangun komunikasi dengan pemerintah Konawe, agar kita diberikan izin untuk mengambil sumber mata air dan bekerja sama dengan pemerintah Konawe untuk kebutuhan air bersih kita, dan itu insya Allah bisa menangani 70% kebutuhan air bersih masyarakat Kota Kendari. 30%-nya PDM, tinggal persaingan pelayanan insya Allah ya. Nah, kita masuk acara sesi diskusi atau tanya jawab. Sesi ini kami buka 3 tahap. Tahap pertama kami porsikan untuk Bapak Ibu Ketua RT dan Ketua RW. Nanti yang 2 tahapnya kami berikan kepada seluruh hadirin undangan warga Kelurahan Mata Iwoi. Jadi kami atas nama aparat memberikan sepenuhnya untuk melakukan atau bertanya secara langsung kepada Bapak Haji Subhan ST selaku Ketua DPRD Kota Kendari. Baik,
Bapak Ibu, kami buka, kami persilakan kepada Ketua RW 03. Dengan ini kami persilakan. Yang pertama mungkin keluhan kami itu di RT 9 adalah jalan, yaitu jalan Lamarundu 1. Dimana pertama dibuka itu jalan tahun 2009, kalau tidak salah, 2009. Waktu sosialisasi pertama itu Pak Asrul Irmaku tahun 2012. Itu sudah dijanjikan kita mau diaspal. Sudah dijanjikan mau diaspal. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban, tanggapan. Terus pernah ada musrembang di Kelurahan Mataiboy. Kalau saya tidak salah tahun 2014 atau berapa itu. Saya sudah tidak ingat nih. Antara namanya tuh karena kita dijadi terus dan sempat mungkin salah satu anggota DPR itu dia janjikan bahwa akan saya aspal, tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Malah sekarang ini ada kontraknya itu, ada lorong Lamarundu 1 dan Lamarundu 2. Dalam kontrak itu ada pekerjaan situ Pak Fibrok Lamarundu 1 dan Lamarundu 2. Ternyata anggarannya tidak cukup. Yang dikerja adalah Lamarundu 2. Dan digambar itu juga Lamarundu 1 dan Lamarundu 2. Tapi ternyata dicek di Kota Madya tidak ada anggaran yang tidak cukup. Makanya dikerjalah Lamarundu 2. Nah itu. Jadi inilah mungkin yang perlu kita perhatikan. Yang perlu ada perhatian Bapak Lurah Mataiboy dan Bapak Ketua DPR Kota Kendari supaya masyarakat kita di sini bisa diteratasi punya keluhannya. Ini jalan ini kita sudah ditutup dengan masyarakat ini. Sudah ditutup dengan masyarakat. Ini di persimpangan itu sudah ditutup dengan masyarakat. Pertama satu red. Tapi kami biarkanlah tuh asal jangan kebetulan kan masih ada akses lain, akses jalan lain. Kecuali sudah tidak ada akses jalan lain mungkin baru kita kita panggil masyarakatnya siapa yang tutup. Tapi karena masih ada akses jalan, kita biarkan saja. Itulah namanya reaksi masyarakat. Karena mungkin selama ini tidak pernah ditanggapi keluhannya. Memang dari jalan Lamarundu 1 dan Lamarundu 2 ini sudah berlaku pelaksanaan kegiatan ya. Itu Pak Fibrok. Jadi insya Allah nanti kita lihat kalau memang belum teragakkan tahun ini, insya Allah bisa di 2024 kita masukkan, kita perjuangkan agar dituntaskan ya. Jadi jangan hanya Lamarundu 2 tapi Lamarundu 1. Takutnya jangan sampai ada lagi yang memanfaatkan bahwa kenapa ini di sini biasa dikerjakan di Pak Fibrok, di sini tidak ya. Karena terkadang kenapa selama ini kita meminta usulan itu nama jalannya, jenis pekerjaannya, apakah mau aspal, paving block, kerabat beton atau cor beton, agar penetapan anggaran itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, kenapa juga kita minta berapa lebarnya dengan panjangnya supaya bisa dihitung sesuai kebutuhan anggarannya. Karena kalau umpamanya tidak informasi itu terkadang masukkan 200 juta ternyata lebih volumenya, mau dibawa kemana lagi volume sisanya, ini juga masalah. Atau ada juga kita masukkan 200 juta ternyata dari 250 meter yang ditangani hanya 210 meter, 40 meternya tidak tertangani. Nah, sehingga ya mungkin Pak RT, Pak RW, insya Allah nanti sisa yang belum dikerjakan ini nanti di insya Allah akan kita perjuangkan di 2024 sebagai program kegiatan lanjutan ya. Karena kalau lanjutan ini insya Allah lebih mudah untuk kita alokasikan anggaran insya Allah. Keluhan kami, yaitu kami dari ibu-ibu mempunyai kelompok, selain dari kami dari PKK Mataiboy, kami pun membentuk satu kelompok yaitu
lembaga ekonomi perempuan. Di dalamnya itu ada ibu-ibu, yaitu untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga, Pak. Kami mengadakan apa usaha bersama. Itu ada dari ibu-ibu penjual kue-kue, ikan. Jadi itu apa dananya itu kita swadaya. Maksud kami, bisakah kami ada penambahan dana untuk berupa UMKM itu, Pak, supaya meningkatlah kita punya pendapatan. Yang satu, yang kedua, itu ya, betul yang diutamakan sama Abu diutarakan Pak Lurah, itu masalah sampah, Pak. Kami di RT 13, RT 12 itu sekarang sudah tidak punya tempat sampah karena sudah dihilangkan. Itu mereka tidak tahu dari mana itu sampah, Pak. Itu kalau malam mereka membuang di tempat lokasi yang kosong. Jadi kami di wilayah tersebut biasa tidak nyaman, kan kita yang dekat saja emang membuangnya jauh di tempat pembuangan sampah, tapi Anda tahu dari mana itu mereka buang sampah di tempat kami. Ya, mungkin itu mungkin peluang kami, dan mungkin ada lampu belum ada, Pak. Ya itu. Mungkin demikian, Pak, dari saya. Ibu Sulismini ya? Iya. Lembaga ekonomi, ya, jadi memang ini UMKM ini adalah merupakan tulang punggung ekonomi kita, ya. Karena ini bisa terbukti pada saat kita krisis moneter dulu, hanya UMKM yang tidak pernah goyah dan ini menunjukkan kekuatannya. Dan itulah sampai susah Indonesia ini mau jatuh karena kekuatan UMKM itu. Sehingga kita pemerintah, ini kan kemarin kita mau membuat satu kawasan untuk UMKM di Tugu Persatuan itu, ya. Kita minta kepada provinsi supaya itu menjadi pusat UMKM dan UKM kita. Tapi karena yang punya hal itu pemerintah provinsi, kita tidak diizinkan, akhirnya ya insya Allah kita tidak bisa kita lakukan. Tapi insya Allah itu akan kita upayakan agar kalau yang mau cari UMKM atau mau cari apa lagi kuliner, kendali tinggal kita ke MTG, ya. Terus kalau memang juga ini pemberdayaan, ini bisa kita buat proposal, ya. Nanti berkelompok supaya berapa kelompoknya kita, ya. Dalam berapa orang UKM itu, ya, supaya kita alokasikan untuk bantu kelompok itu, ya. Perkenalkan nama saya Nurhali dari RT 02. Keluhan dan usulan saya mengenai jalan penghubung antara lorong Mata Iwoi dan lorong Jitu. Karena selama ini, Pak, yang digunakan untuk lalu lalangnya orang lewat di situ yang menghubungkan itu adalah halaman samping rumah saya, antara rumah saya dengan adik saya yang berjarak cuma 1 meter. Jadi saya mengusulkan, Pak, ini kalau mohon bisa dibikinkan nanti jalannya, kan ada drainasenya situ luas, Pak, dari lorong Mata Iwoi ke lorong Jitu. Nah, karena selama ini saya merasa terganggu juga, kadang-kadang, Pak, orang masuk motor lewat di samping rumah saya, atau kita lagi tidur lewat orang, kan biar langkah-langkahnya, Pak, kita dengar. Jadi itu, Pak, yang saya usulkan. Waktu jembatan? Ya. Bukan pembuatan jalan, ya, dibikin rabat, supaya ada tempat lewatnya orang, Pak. Ini berarti pembukaan jalan, ya, pembukaan jalan baru, dan ini masih ada tanah masyarakat yang butuh pembebasan lahan, ya. Ya. Jadi mungkin Pak Lurah, ini bisa diidentifikasi berapa luas jalan itu dan berapa volume jalan itu, agar nanti bersurat ke pemerintah kota dan ditembuskan ke saya
supaya saya akan menyelesaikan langsung kepada pemerintah kota agar dibebaskan lahannya dulu, ya. Ya, supaya kalau program kegiatannya mudah saja, ya. Yang susah itu terkadang kan beda karakter masyarakat. Ada yang mengikhlaskan jalannya untuk kepentingan umum, terkadang juga ada juga yang tidak. Nah, sehingga ya pemerintah harus hadir di situ, ya. Salah satunya ya mungkin bisa disampaikan usulan kepada kami agar pemerintah kami sampaikan, karena ini juga menyangkut ya pembukaan jalan. Karena jujur kita Kota Kendari ini pertumbuhan volume kendaraan kita itu luar biasa, 2480 lebih unit kendaraan mobil yang keluar di semua dealer di Kota Kendari. Hampir 2500 unit setiap bulan. Bayangkan kalau satu tahun ya 30.000 lebih unit kendaraan roda 4 yang keluar di semua dealer Kota Kendari. Bagaimana 2, 3, 5 tahun ke depan Kota Kendari ini macetnya luar biasa. Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD tadi bahwa dalam acara riset ini menjaring aspirasi masyarakat, dalam hal ini saya sebagai masyarakat Kelurahan Mataiwoi, khususnya sebagai aktivitas imam di masjid, salah satu masjid Mataiwoi, kami ingin minta bantuan kepada Pak Subhan terkait dengan permasalahan di masjid-masjid, khususnya di masjid kami. Jadi masalah penanganan para anak-anak generasi yang seharusnya perlu perhatian dari pemerintah, yang mana di setiap masjid itu banyak anak-anak yang mengaji, yang kemudian yang menanganinya tidak tertangani dengan baik karena para guru mengaji mungkin tidak diperhatikan begitu, sehingga banyak anak-anak yang terbengkalai. Pada akhirnya anak-anak bisa lari ke pergolakan-pergolakan yang tidak diinginkan oleh orang tua pada umumnya. Lambangnya RT 01. Ya memang ini honor imam ini bisa menjadi perdebatan buat kita kemarin, ya, terlalu jomplang. Malah kemarin ada imam yang salah seorang itu, ya, percontohan yang honornya 1 juta, ya, 1,5, ya. Makanya kemarin ini itu juga banyak yang protes, ya, apalagi jomplangnya ini. Makanya mumpung juga insya Allah minggu depan kita pembahasan APBD 2024, ini akan menjadi bahan masukan saya untuk saya narasikan agar menjadi pertimbangan, ya. Mungkin honor imamnya dikasih naik dan pembantu imam ini bisa disesuaikan. Pinginnya seperti apa? Supaya ini bisa menjadi bahan masukan juga saya. Disamakan atau seperti apa? Disamakan atau bagaimana, Pak Alamada? Ya, menurut mungkin, Bapak? Ya, dibedakan sedikit barangkali, Pak. Iya. Guru ngaji, ya. Guru ngaji agar mendidik anak-anak kita daripada keluyuran. Makanya
sekarang itu jangan pernah kita larang kita punya anak main-main di masjid. Biasakan mereka biar akrab dengan masjid. Tinggal kita arahkan mereka, dan kalau memang umpamanya butuh guru ngaji, Pak Lamaga, ya, Pak Imam, carikan saya guru ngaji, nanti saya yang bayar honornya tiap bulan. Halo, Pak Ketua. Ini angin segar bagi Bapak Ibu. Carikan saya guru ngaji, tinggal sampaikan kepada saya berapa honornya per bulan, nanti saya Haji Subhan ST yang akan membayar honornya. Halo, Pak Subhan, alhamdulillah. Mohon dicatat bagi Bapak ya, Ibu Ketua semua. Nanti disampaikan lewat Pak Ketua Ibu atau Pak Lurah. Kalau memang bulan depan, ya supaya kita kondisikan, ya. Siap. Lebih cepat, kalau dia bilang haji kalah, lebih baik, ya. Terima kasih. Waktu tidak terasa ya. Kita masih mau bincang-bincang, masih ada menyampaikan. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Tapi mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir untuk kita ketemu. Tapi kita akan bertemu di momen dan di kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Ya. Dan semua tadi sudah saya catat, insya Allah akan dikelirkan. Ya, kalau ada yang salah atau yang lain, ini akan saya koordinasi dengan Pak Lurah dan Ketua RPM untuk usulan-usulan yang lain mungkin ada tambahan. Ya, bisa juga lewat HP, bisa juga dicatat nanti disampaikan sama Pak Lurah atau RPM disampaikan ke saya. Ya, dan itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di hati kita semua, karena kita sehat semua. Demikian, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan beberapa sambutan atau sekaligus arahan dari Bapak Ketua DPRD Kota Kendari dalam rangka hal ini melaksanakan reses masa sidang 1. Kepada Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam ini terasa bahagia sekali saya. Kita bisa berkumpul, bisa kembali di lingkungan keluarga besar Kelurahan Bende. Karena ini merupakan rumah saya, keluarga saya. Sehingga biar bagaimanapun juga, biasanya kita laksanakan di kantor kelurahan, pada Bapak Camat. Tapi memang hari ini kita laksanakan di Taman Bendeku. Sekaligus juga kita bisa lihat taman ini sudah kita tata sekarang ini, ya. Bisa-bisa aplaus dulu ini ya. Selanjutnya, di kesempatan ini kita, khususnya saya, melaksanakan reses hari ini tidak lain dan tidak bukan sebagai salah satu tugas kami di luar masa sidang, ya. Jadi selama ini kita kami berkantor menerima aspirasi yang sampai ke kantor DPR ataupun juga lewat media, lewat surat kepada kami. Tapi tidak semua masyarakat Kota Kendari, terkhusus di Kelurahan Bende ini, mau ke kantor DPR untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga malam ini atau minggu ini khusus kami 35 anggota DPRD Kota Kendari kembali ke dapil masing-masing untuk menjemput aspirasi masyarakat di dapil dan di luar masing-masing. Karena jujur, kami juga 35 anggota DPR ini tidak mungkin mengetahui semua kondisi lingkungan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya, terutama teman-teman RT RW yang selalu memberikan masukan kepada kami, karena kapan juga kita tidak sampaikan. Ada juga bahasa bilang, cinta saja kalau tidak diucapkan, nah itu berbahaya, nanti diambil orang lain baru kita stres. Betul tidak?
Selanjutnya, tentu kita bertanya-tanya dari persoalan kota yang ada di Kota Kendari ini. Yang pertama itu persoalan banjir pasti, ya. Masih banjir ya? Sudah kurang ya? Ya. Mumpun juga bukan musim hujan, ya. Jadi tidak banjir. Yang bahaya sekarang itu seperti sampaikan Pak Dura tadi bahwa bahaya kebakaran dari kemarau yang berkepanjangan ini, ya. Jadi hati-hati, apalagi ada kelangkaan gas LPG katanya, ya. Betul ibu, betul. Betul tidak? Betul. Makanya kemarin saya telepon penanjam Pertamina untuk melihat situasi. Kenapa sampai terjadi kelangkaan gas LPG? Ya. Ternyata ada terminal yang ketiga ada Kota Kendari, ya. Terus ada Kolaka dan ada Korea Utara, ya. Jadi yang di Kendari itu baik-baik saja, yang di Kolaka itu ada gangguan dan sudah diperbaiki. Insya Allah sudah beroperasi 24 jam itu mulai kebutuhan kita. Satunya di Korea Utara itu lagi dalam kondisi kebakaran, terbakar, dan itu lagi dilakukan pemulihan. Selanjutnya sampah, ya. Sampah juga ini lagi kita tangani dari sampah kita kemarin kelurahan, karena pertumbuhan volume sampah kita ini juga luar biasa. Karena Kota Kendari bukan lagi kota transit tapi kota tujuan. Orang datang langsung tinggal di Kota Kendari ini, sehingga volume sampah juga semakin besar. Makanya kita lagi merencanakan bersama pemerintah kota untuk penanganan sampah itu nanti dikelola oleh kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat. Nanti kita siapkan pihak dan tempat sampah di rumah-rumah masyarakat, sehingga tidak lain bank sampah di luar, nanti tinggal bank sampah satu tiap kelurahan, yaitu kontainer. Nanti jam 8 diangkat, nanti jam 4 sore keluar. Ya. Selanjutnya air bersih, ya. Banyak yang kurang air bersih, ya. Ya. Ini PDAM juga ini selalu menjadi pertanyaan, karena kita berikan anggaran tambahan pompa dia kemarin tadinya satu minggu bisa 3 hari, ternyata ini juga tidak perubahan. Karena memang kondisi PDAM kita itu sudah peninggalan zaman Jepang, ya, peninggalan zaman penjajahan, sehingga kalau kita isi air 4 jam, didistribusi itu hanya 2 jam. Artinya tingkat kebocoran itu di atas 50%, 56%. Tapi kalau kita perbaiki juga ini biaya besar. Makanya tidak ada solusi lain. Ya, kalau kita perbaiki yang ada dulu kan jalan kita kecil-kecil. Ya, jalan drainase pipa. Sekarang pelebaran jalan, pelebaran jalan, pelebaran jalan. Sehingga kalau kita perbaiki itu, kita harus merusak lagi infrastruktur jalan yang ada. Sehingga kita sudah rencanakan pembangunan instalasi air bersih yang bekerja sama dengan Adikarya BUMN. Dan dari 2 tahun kemarin sudah anggaran yang sudah kita sepakati sebesar 384 miliar. Itu untuk pembangunan instalasi air bersih Kota Kendari yang bisa menangani 70%. 30% tetap dikelola oleh PDAM. Selanjutnya di lingkungan kita juga ini insya Allah, ya, sudah kita benahi juga jalannya, pavement roadnya, drainasenya, termasuk lampu kendari terangnya, ya, supaya ini memudahkan aktivitas kita di lingkungan kita masing-masing. Dan insya Allah termasuk taman ini kalaupun juga tidak tuntas tahun ini, nanti kita lanjutkan. Dan di berapa jalan yang ada termasuk di SMP 9 insya Allah sudah kita tangani, tinggal beberapa lorong dan jalan termasuk di area DPRD, di museum, dan beberapa titik yang insya Allah dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk yang biasa kalau kita lewat di depan BTN DPR itu kan ada jalan, tidak ada jalan dulu, ya, di depan Bendang itu. Nah, sekarang kita buka jalan di situ. Kita paving block, ya, tinggal dekernya kita bikin, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita selesaikan tahun ini. Karena biasa kita lihat banyak yang ditangkap polisi di situ karena melanggar, kalau lewat dari sana terlalu jauh ambil foto di situ, melanggar berwarna arah ditangkap. Jadi insya Allah ke depan
tidak ada lagi yang bahwa kita melanggar tapi bisa langsung memutar balik kalau hanya untuk kepentingan di masa depan. Ya, jadi tentu masih banyak kegiatan termasuk pemasaran lampu kendaraan terang yang ini akan berjalan, ya. Termasuk salah satunya ruang serbaguna yang sementara kita bangun di samping kantor lurah, ya, mudah-mudahan karena itu merupakan bagian usulan dari teman-teman dari Kelurahan Bende, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sarana pertemuan untuk kegiatan-kegiatan olahraga di lingkungan kita, karena itu bisa kita jadikan sebagai untuk pernikahan, tempat senang, tempat badminton, voli, ya, futsal dan sebagainya. Dan kita rencanakan di situ juga itu ada kantor untuk ketua RT RW Kelurahan Bende, ya. Makanya rencana itu nanti dua lantai, ya. Itu nanti dua lantai. Jadi nanti ada yang keluar itu di bawahnya parkiran, ya. Di atasnya itu kantor RT RW sekaligus warkop, ya. Warkop yang mungkin bisa nanti dikelola oleh masyarakat di sekitar sini agar bisa menjadi sumber pendapatan. Pak Ketua DPR tadi sudah memaparkan apa yang kita harus lakukan di masyarakat. Saya selaku Ketua RW 01, saya tidak tahu punya RT ada 3 apa datang malam ini atau tidak, saya mewakili Pak Ketua. Saya lihat Pak Subuhan, saya kira ini Pak RT 19 sudah tidak maju tahun ini. Suaranya sudah jelas maksud saya Pak Subuhan. Suara saya yang hampir 1000 sudah masuk Pak Subuhan. Jadi Pak Subuhan ini dimana-mana saya pergi selalu saya sampaikan bahwa Pak Subuhan ini sudah peluangnya memainnya tinggi untuk kembali anggota dewan, bahkan perlu ketua DPR lagi. Apalagi kalau di perimnas ini kita berdosa kalau kita tidak pilih Pak Subuhan. Luar biasa, ini saja ini baru kurang lebih 4 hari. Saya lihat lah, saya cemburu lagi. Yang perlu saya sampaikan Pak Ketua, di RT 1, RT saya satu di sana, belum ada sentuhan. Jadi kalau saya jalan-jalan, saya mau jual namanya Pak Subuhan, agak berat apa ini bantuannya Pak Subuhan di RT 1 ini. Mereka saya punya RT 1 ini, karena dia PNS, saya tidak pernah muncul. Jadi warga di sana menyampaikan Pak RW kita di sini belum ada sentuhan Pak Ketua DPR. Jadi mohon kalau masih bisa di RT 1 itu Lorong 4 dekatnya kopi kita atau ex dinas sosial, kalau bisa di parking blok sudah haruslah jalanan supaya di TPS sana saya bisa ngomong tolong Pak Subuhan sudah ada tanda matanya di sini. Kita mulai dari Pak Nurdin Tinggira, Ketua RW 01. Ini ya, mungkin 3 RT. Ya. Kalau RT 1, ya, memang di situ masih ada beberapa jalan yang masih korup bertentangan, ya. Itu juga sudah masuk di usulan Bapak Bupati Satu. Selanjutnya, tahun ini juga masjid yang di depan ATM itu kita bantu jual berikutnya, insya Allah sudah kesulitan tadi. Termasuk kan dari terang juga di situ sudah masuk dalam rencana kami, rencana saya untuk kita masukkan program kendari terang di lingkungan RT 1 itu, ya. Selanjutnya untuk SLB, ya, Lorong SLB itu untuk kendari terang sampai tahun ini kita sudah tentukan, kita sudah ukur titiknya, tinggal memang baru selesai proses dalam di perhubungan. Ini salah mudah-mudahan kalau terdekat dan bulan depan mudah-mudahan sudah bisa terpasang, ya, program kendari terang. Selanjutnya untuk SLB 9, ya, SLB 9 itu sudah kita tangani sebenarnya. Itu malah saya lihat sampai di lorong-lorong kecil itu sudah terpaving blok. Kemarin memang kita ukur, kita
mau keblok sampai ke depan, tapi aset aspal yang ada di situ itu juga bisa kita tilis dan itu masih terhitung hasil, bisa kita tutup. Apakah yang kita alihkan di gang kecil yang di belakang itu, ya? Insya Allah nanti tidak kita lanjutkan dan kita berharap di tahun depan sudah kita semua termasuk lorong di lorong kecil di tempatnya Pak Mahmud itu, ya kalau tidak salah tadi sudah selesai dilakukan pekerjaan rapat beton yang ada di gang kecil itu. Dan ini sudah Pak Ketua DPR, Bapak, saya alhamdulillah apa yang kami usulkan dari RT 15 pada Musrembang tahun 2021 sejak kami baru dilantik sebagai Ketua RT 15 Kelurahan Bende, kami mengusulkan untuk perbaikan renovasi taman bermain. Ini zaman dibangun waktu zaman Pak Lurah Pak Amir. Dan kami lihat memang sudah sangat memprihatinkan dan tapi tetap anak-anak kita memang satu-satunya ruang terbuka yang ada di perumahan ini hanya berada di wilayah di wilayah RT 15 di sini. Tetapi kalau saya lihat Pak, ini yang main di sini ini anak-anak SD. Tapi sangat memprihatinkan waktu itu permainannya. Tapi mereka masih nekat juga bermain. Saya khawatir jangan sampai ada cedera atau dan lain-lain. Oleh sebab itu saya usulkan waktu itu. Dan tahun 2021 kami usulkan, alhamdulillah ini baru perbaikan pemasangan paving block. Dan insya Allah Pak, kami mohon atas nama warga seluruh warga Perumnas ini, kami mohon untuk kedepannya tahun 2024 nanti, kami mohon segera dibangun lagi perbaikan untuk fasilitas bermain anak. Ibu Farida, tentang taman pendekku, ya, karena memang taman ini merupakan salah satu aset kita yang bisa kita manfaatkan untuk tempat bermain anak-anak, ya. Karena anak-anak kita ini dari banyaknya rumah warga kepala keluarga yang ada di benda ini, kalau tidak tempat bermain, mau bermain di mana mereka? Ya, sehingga saya juga memasukkan program ini salah satunya supaya ini bisa kita kembalikan fungsinya, ya, sebagai tempat bermain, termasuk ini kita bikin tempat permainannya dan ini insya Allah akan kita tuntaskan, ya, secara keseluruhan tinggal kita rembukan, ya, permainan apa dan seperti apa model landscape-nya ini agar tidak saja untuk permainannya, tapi ada nilai estetika keindahan yang bisa kita lihat di Kelurahan Bende ini, termasuk di Taman Bende ini. Kalau personal nyerang, insya Allah kita punya palu-palu ini masih kuat untuk berlaku, ya. Ya. Sekarang, ya, apakah juga ini bisa kita jadikan salah satu tempat pertemuan? Makanya saya melihat beberapa hari terakhir ini masih banyak spek, ya. Spek yang bisa kita gunakan bisa juga ini menjadi, ya, apakah warna terbuka, ya, yang bisa dikelola oleh masyarakat sekitar sini, ya, secara saya tidak diajukan kepada kami, karena juga dikelola, bisa juga kita ngopi di atas sambil menjaga anak kita, bisa membimbing anak kita, kita manfaatkan ini. Saya rasa sebenarnya kalau itu disampaikan kepada kami dan apakah itu berbentuk kelompok dan sebagainya, saya rasa ini bukan suatu hal yang susah untuk kita lakukan, ya. Makanya kami juga salah satunya kami hadir dan pergi hari ini adalah ingin mendapatkan masukan termasuk kritikan dari Bapak Ibu yang sampai kami juga ini tidak amanah, ya, betul Bapak Ibu. Nah, sehingga ini akan kita terangkan, kita kelola dan insya Allah akan kita bicarakan seperti apa permainan apa yang akan kita maksimalkan di lingkungan atau di taman pendek kita ini agar bisa berfungsi maksimal sesuai kebutuhan kita, ya. Pada malam ini terima kasih Pak Ketua pribadi Pak Suwan sebagai warga Bende juga kepada kami di lingkungan 4 dan sekitarnya mewakili Pak RW dan RT yang tidak sempat hadir karena ada satu RT yang lagi sakit, Pak Dirtin. Sebagaimana hasil-hasil reses yang kemarin-kemarin yang telah dilaksanakan oleh Pak Ketua,
pokok-pokok pikiran sebagian telah terpenuhi di lingkungan kami. Namun juga belum sepenuhnya 100%. Karena kenapa? BD ini masih RT 04 masih ada di belakangnya RT-RT yang lain, lingkungan-lingkungan yang lain yang membutuhkan bantuan atau program pemerintah kota. Alhamdulillah Kendari Terang, lingkungan di RW 02 sudah sebagian terpenuhi. Masih ada juga yang usulan kami beberapa bulan yang lalu, hari ini juga mungkin sudah masuk proses perencanaannya. Insya Allah 1-2 hari atau bulan depan, akhir tahun, sudah bisa dipasang. Yang terakhir di RT 05 juga telah dilaksanakan pemasangan paving block. Untuk di RT 04 sampai dengan hari ini, dengan tidak bosan-bosannya kami menyampaikan usulan kami. Karena kenapa? Di RT 04 itu adalah jantungnya kota, jantung kota Kendari. Setiap ada event-event nasional selalu ditempatkan di kerumba yang berbatasan dengan BD. Ada yang kurang enak dilihat ketika tamu-tamu kita masuk di musim hujan, datang berkunjung di Kendari musim hujan. Ada jalanan yang kurang lebih 200-300 meter di samping kantor PU Kota. Drainase di samping Pak itu di pembahasan anggaran di KWPS kemarin sudah sampaikan, termasuk pada saat kegiatan di ekspos, ya, ekspos program animasi, ya, 5 tahun animasi kemarin, saya sama Pak Wali jalan kaki di situ, kita makan soto di sekitar situ, saya sampaikan program yang sementara berjalan, termasuk drainase yang tersumbat dari depan Polsek Mandunga itu, ya, dan insya Allah itu sementara dalam sudah kita usulkan tahun depan, insya Allah itu sudah masuk di rencana kita. Paving block, ya, yang di Bapak tadi saya sudah panggil PU, ya, mungkin 1-2 hari ini sudah diukur jalan yang ada di lingkungan Bapak, dan insya Allah mendatang tahun ini bisa dilakukan pemasangan paving block, ya. PU juga sudah panggil tadi, dan insya Allah tahun ini akan ditangani, ya. Karena jujur di Pasar Baru itu dulu merupakan kawasan yang sangat kumuh. Kita lahir di situ, tinggal di situ. Saya kontrak juga di rumahnya Pak Harto atau di rumah kosnya. Jadi sejarah kita dengan beliau ini sangat dekat dan tidak bisa terpisah. Dan insya Allah kawasan Pasar Baru selama ada anggota DPR sebelum saya, di situ hanya program satu, program sumur bor yang ada di sana. Selama ada anggota DPR, ya, itu hanya satu sumur bor. Tapi sekarang bisa kita lihat, kawasan itu jalanannya sudah tertata semua, drainasinya sudah bagus, Kendari Terang, dan jalanannya termasuk safety tanah sendiri sampai jalan 8 meter, hampir 1000 meter kita jalan, sehingga tiga kemacetan itu bisa terurai, termasuk masjidnya kita tangani. Dan itu adalah hasil perjuangan yang sudah kita perjuangkan, dan itu fakta dan bukti yang Bapak lihat sendiri bagaimana kepercayaan Bapak kepada kami untuk mewakili Bapak dan Ibu bisa kita jawab dengan program-program kegiatan yang sudah terlaksana dan diselesaikan. Iya, tentu juga di lingkungan lain, ya. Memang kalau kita hitung APBD Kota Kendari yang hanya 1,5T dengan percepatan pembangunan sangat luar biasa ini sangat tidak mungkin semuanya bisa kita jalan. Sudah kita hitung hasil musrembang dengan reses yang sudah kita sampaikan kemarin, pokok pikiran Bapak ini sudah 3.000 lebih, ya, yang sudah masuk ke kami. Dan kalau dihitung anggarannya itu lebih dari 5 triliun. Dan itu sangat tidak mungkin satu kali dialokasikan anggaran, sehingga ini bisa kita lihat di dapil lain atau di mana bisa kita lihat.
mana yang bisa kelihatan, mana yang sudah tertangani, mana belum tertangani, dan insya Allah Kelurahan Bende bisa kita lihat bagaimana program pembangunan yang sudah kita perbuat. Bisa kita lihat ya? Program Kendari Terang yang ada di Kadiawawa ini sudah sekitar 800 lebih titik Kendari Terang yang sudah kita pasang. Dan insya Allah amanah yang sudah kita berikan ke saya, 700 lebih titik itu adalah hasil perjuangan dan pokok pikiran Haji Subhanisna. 700 lebih dari sekitar 800 titik Kendari Terang yang ada di dua kecamatan. Itu 800, 700 lebihnya itu adalah hasil perjuangan yang sudah kita perjuangkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Johria, Ketua RT 07. Saya ingin langsung saja Pak ya, karena waktu sudah berteriak di belakang, lapar katanya. Jadi saya minta pada bapak-bapak dan ibu-ibu mendengarkan apa keluhan saya, karena keluhan saya ini sejak reses pertama sampai sekarang belum terpenuhi. Oke? Terus namun sekarang ini saya hadir karena menghargai undangan ya. Terus untuk malam ini saya mohon maaf di depan Bapak anggota DPR. Semoga malam ini kita diberkahi semua dan diberikan kesehatan semua, dan kedepannya kita akan bersama-sama lagi di sini atau di tempat lain. Dan untuk ke depan, saya mohon kiranya Pak, apa yang saya usulkan yang lalu, tolong diindahkan dan tolong dilaksanakan. Ini Pak Johari, Ibu Johari ini, bisa Johari ya, ya. Ini RT andalannya BD ini, ya. Kebetulan kita juga sama-sama caleg ini, ya, ya. Jadi memang tugas kita untuk perjuangkan, dan kalau itu terjawab dengan program kegiatan yang terjawab, maka itu akan menjadi amal pahala buat kita, termasuk buat kami. Sehingga kita saling membantu, saling menyampaikan agar apa yang menjadi tugas kita di tingkatan kita masing-masing, seperti Pak Harjuna tadi, bahwa tanggung jawab tulang punggung garda terdepan kita semua itu adalah RT RW yang sudah mewakili masyarakat dan itu hasil pemilihan. Dan ya memang ini disampaikan kepada kami, dan itu yang menjadi bagian yang kita perjuangkan untuk kita alokasikan anggaran di APBD. Dan kemarin di hari ya itu persoalan banjir ya, sempat dia kirimkan sama saya, itu ada kondisi banjir pada saat hujan ya, sampai rumah tergenang. Dan insya Allah saya langsung teruskan ke PU, sama sampai ke PU dua hari kemudian sudah ditangani ya, tinggal kita programkan lanjutan ya, lanjutan untuk penanganannya, dan Kendari Terang ya kita alokasikan di situ. Mudah-mudahan hari ini bisa kita lakukan ya. Jadi saya ada panjang lebar. Tadi kita sama-sama mendengar bahwa yang kita tempati sekarang ini baru berapa hari dikerjakan, masih fasa. Tapi tidak lepas dari itu, ini saya lihat belum selesai. Baru berapa persen, karena masih ada tingkat-tingkat atas. Ibaratkan rumah baru lantainya, belum ada dinding, belum ada atap. Mungkin dindingnya nanti mungkin dari pagar, dengan atapnya mungkin dari lampu. Jadi saudara saya Pak Haji Subhan, tolong kalau membantu jangan setengah-setengah, agar kami juga bisa membantu, tidak juga setengah-setengah. Jangan lengah agar kita tidak terpengaruh nantinya. Jadi semua tadi sudah dibahas, berapa, mulai dari anak-anak, mulai dari kebanjiran, mulai sampai ke barang, semua sudah dibahas tadi. Yang
karena barangkali dia lupa. Tidak ada yang bahas tadi orang pensiunan, termasuk saya. Di mana tempat main-mainannya orang pensiunan? Jangan cuma main-mainannya hanya anak-anak. Kita juga ini orang pensiun perlu hiburan. Jadi dalam kesempatan ini saya sarankan ada ini bekas kerangka sayur hidroponik barangkali namanya itu Pak ya. Itu tinggal rangkanya. Tidak bisakah dianggarkan dibangun kembali dimanfaatkannya untuk orang pensiun situ Pak. Atau tempat pertemuan di situ Pak. Jadi kalau yang tidak sempat menyampaikannya lewat media forum ini masih ada media lain ya. Bisa disampaikan lewat WA, bisa dicatat juga hari ini. Bisa juga datang ke rumah, rumah juga akan dekat ya. Ya. Dan sekali lagi ya media HP saya bisa juga lewat Palurah disampaikan. Dan saya rasa ini memang momen yang sangat pas ya. Mudah-mudahan ini bisa kita maksimalkan, manfaatkan kami dan keberadaan kami saat ini agar apa yang menjadi aspirasi Bapak itu bisa kita perjuangkan. Karena keterbatasan anggaran itu di sana juga Pak Harjo kita diperlukan. Ya. Kalau di DPR-nya merasa pembahasan anggaran itu meja juga itu biasa. Nah, anggaran seandainya banyak maka semua program itu masuk kita alokasikan kita anggarkan, tapi untuk narasi, untuk perbuatan, untuk komunikasi agar program-program itu bisa menjadi kegiatan yang teranggarkan. Sekali lagi karena kita sehat semua diberikan rezeki yang berlipat ganda, kesehatan yang baik yang kita bisa melaksanakan dan menjadi terhubung sekali lagi mohon maaf dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kita semua atas kehadiran dan waktu yang sudah kita makan. Mudah-mudahan waktu yang telah akan bernilai kepada sisi semua. Amin. Demikian nilai tahu wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.